Berikut ini cara untuk menyambungkan headset Bluetooth ataupun TWS ke HP Samsung J2 Prime. Nah, untuk itu langsung saja berikut ini. Kalau kalian mungkin baru pertama kali, di sini saya pakai TWS seperti ini. Nah, kalian buka dulu dari cangkangnya. Lalu kalian bisa tarik panel ini, aktifkan yang namanya Bluetooth. Lalu kalian bisa pilih di bawah namanya itu, atau kalau dia muncul otomatis dia akan muncul di sini. Pilih di sini, pilih perangkat lain juga bisa. Nah, lalu tunggu yang namanya scan. Nah, dia ada muncul di sini headsetnya, kalian pilih. Ini hanya pertama kali saja, kalau kita sudah pernah connect, dia akan otomatis. Nah, tersambung untuk audio dan panggilan media. Kalian bisa pilih di sini. Nah, yang ini. Cukup mudah, silakan kalian lihat di atasnya itu sudah terhubung. Di sini ada Nokia, nah seperti ini. Cuman untuk HP Samsung yang versi lama, dia tidak bisa menampilkan informasi baterai dari headset.